Ini tinggal pemasangan side lamp ya. Lembur Mas No. Lembur. Ini juga nanti mesin dibersihkan lagi ya. Yang terpenting untuk ALS391 bagian lightingnya sudah aktif semua ya, lampu-lampunya ya, di dalam, di luar. Sepertinya besok ini udah selesai nih teman-teman. Ini besok selesai baru pindah ke 081. Sisa 2 hari masih kekejar lah. Masih bisa tanggal 4 ya. Lampu tangga. Ini lampu tangga ya. Sudah. Ya berarti bagian lampu tangga sama side lamp yang lagi dipasang. Setelah itu tahap yang nomor 13, clean of clear ALS391. Untuk yang 081 masih harus bersihkan kaca ya. Stiker-stikernya tentunya harus dicopot semua biar kelihatan lebih bersih lagi. Ini cincunya 081 Bang Maman luar biasa nih ya. Dia tetap nyempetin ngontrol ya walaupun hari Minggu. Tadi ngajakin saya setelah selesai liputan dari Pul Bogor. Tadi saya sama Bang Maman naik motor karena hari Minggu Bogor tuh biasanya rada macet teman-teman. Bangku panjang. Maaf Bang, saya naik Bang. Abang naik ntar ya? Iya. Wih. Wah, saya nggak berani ikut nih teman-teman. Waduh, ngeri. Apanya Bang? Nempel sini. Enggak Bang. Ini sini Bang.
sini dia. Ini sampai sini aja, Bang. Oh, depan aja, Bang. Saya ngeri untuk naiknya, teman-teman. Ngeri banget. Ini mau bikin bracket ya, dudukan buat ngikat barang ya di atas ya. Depan belakang aja. Ini sama belakang. Kira-kira di sini lah ya. Wah, saya turun dulu teman-teman, nggak kuat ya. Jadi itu apa besok yang akan dikerjakan timnya Cakra ya. Tambahan di tahap finishing. Karena besok pasti full pengerjaannya untuk ALS 081. Oke, teman-teman, sekian dulu ya informasi pengadang ofisial di sore hari ini dari gudangnya Cakra. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya. Salam terbaik selalu pengadang ofisial untuk kalian. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.